sekarang sih ya itu nggak bisa jalan, cuma ya tiduran aja gitu. Itu pun duduk cuma bentar aja, nanti pusing lagi gitu. Ini ibu di sakit dari kapan, Mas? Dari itu 2018 itu, tapi cuma yang ketahuan parah itu setahun lebih. Setahun parah itu. Iya. Mas, sampai sekarang bantuan dari Pemkot apa saja yang sudah diterima keluar? Sudah ada kursi roda, kasur, sembako, terus sama itu ya, supaya alat-alat makan, sama makan tiap hari, sama uang bulanan malam. Mas kerja siapa yang jaga ibu? Ini kalau kerja kan gantian. Jadi jika sekolahnya pagi, kalau jam 3 sore, saya berangkatnya jam 3 sore dan sama adik saya juga itu. Jadi adik saya datang, terus saya baru berangkat kerja dan pulang malam. Itu pun yang jaga. Kalau misalnya jika tidur atau adik saya yang kecil nangis, itu dibantu sama tetangga-tetangga sekolah. Jadi banyak dibantu tetangga-tetangga. Ya, tetangga-tetangga baik-baik juga sih. Mas, Bapunten, untuk makan sehari-hari? Nah, makan ini kan kadang-kadang saya masak, kadang-kadang enggak. Kalau enggak masak ya kadang-kadang kalau ada saya beli. Kalau saya udah berangkat gitu, kadang-kadang ya dikasih tetangga. Juga tetangga-tetangga yang betul.